Ya satu saja soalannya kakak. Berbagi nih, berbagi pengalaman. Dulu saya pernah jadi pembantu di keluarga Kristen, ya kan? Halo? Ya, terus? Pernah. Lepas itu saya rapat dengan anak majikan tuh. Di sini ada foto Yesus, di sana foto Bunda Maria. Tapi kok di pintu tulisan Allah, saya gitu kan. Lama saya kerja, terus saya tanya. Nama budak itu Audi, mungkin sekarang sudah besar ya kan. Audi, Yesus ini Tuhan kamu ya? Bunda Maria ini siapa? Kok ada tulisan Allah? Lepas itu budak SD itu bagi penerangan. Tuhan Yesus ini bukan Tuhan, kata dia bilang. Itu cara kami menyembah kepada Tuhan Yesus. Tapi yang mencipta seluruh dunia itu Allah. Allah itu ibaratnya Allah kepada kakak. Kata dia lah ya kan. Jadi Bunda Maria itu ibunya Tuhan Yesus, kata dia bilang. Jadi kadang saya dengarlah dari sini ya kan. Banyaklah orang Islam yang gak pandai mengartikan ya kan, tapi dia bertanya. Jadi saya selalu bertanya, kenapa Mika berbuatlah seperti ini? Nah, gitu. Tapi dalam hati saya, kalau saya sengsara betul ya kan? Memang kadang di mana-mana tiba kok apa loket Yesus ada dekat mata saya, padahal saya tak kawan orang Kristen kan. Kadang-kadang dalam mimpi pun Yesus tuh memang ada. Nah, tapi saya kuat sebagai orang Islam walaupun saya bukannya alim sangat ya kan. Jadi macam orang yang enggak pandai tapi bertanya. Udah selesai kakak bicara? Ya kan, boleh. Oke kakakku yang cantik dan manis. Cerita yang kamu alami itu benar atau tidak hanya Tuhan yang tahu dan dirimu. Yang kedua, yang kakak tanya juga budak SD. Mana bisa menjelaskan tentang keilahian Tuhan Yesus? Tapi dia... Itulah tujuan dia saya hadir di media sosial ini kakak. Kan dia kan belajar. Tujuan, dengar dulu. Di dalam budak SD pula kau tanya. Di dalam anggotanya itu. Dengar dulu kakak. Ya. Tadi kakak sudah saya biarkan bicara selama beberapa menit. Sekarang giliran saya dong menjawab ya, meluruskan. Jadi kakak bilang gini, buat apa Mikana ini live-live begini? Inilah tujuan saya hadir untuk meluruskan tuduhan-tuduhan para polemikus terhadap Tuhan Yesus dan juga kepada orang-orang Kristen yang lemah imannya. Kalau memang benar apa yang kamu ceritakan itu, justru inilah tujuan saya hadir supaya siapapun yang menonton live saya ini, dia mengerti siapa itu Tuhan Yesus. Jadi jawaban anak kecil itu tidak benar. Karena bukan itu jawaban yang benar. Yang benar itu, Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri, pencipta langit dan bumi. Sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis di Yohanes 1 ayat 3. Kolose 1 ayat 15-17, Wahyu 3 ayat 14. Makanya firman Tuhan yang tertulis di Kejadian 1 ayat 1-31, itu Tuhan Yesus sebelum dia datang berkenosis. Itulah yang benar kakak. Kakak pula nanya anak SD itu pun kalau betul. Karena jangankan anak SD, SMP SMA aja belum tentu dia paham mengenai keilahian Tuhan Yesus. Tetapi inilah tujuan saya hadir ya, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat luas, apalagi kepada orang Kristen, supaya dia paham siapa yang dia imani. Dia harus mengerti dan mengenal siapa itu Tuhan Yesus yang sejati. Tuhan Yesus yang sejati itu adalah Allah itu sendiri, bukan seperti yang kamu ceritakan, kalaupun itu benar, ya kan? Oke kakak, seperti itu. Saya pun tidak tahu kebenarannya sebab sudah bertahun yang lalu. Makanya saya hadir bertanya, ya kan?
Kakak tadi bukan bertanya, tetapi menjelaskan. Bertanya menjelaskan apa yang kamu alami dan juga merasa diri paling benar, merasa diri paling hebat mengatakan kok ada orang bertanya di sini. Mereka bertanya itu karena mereka tidak tahu, Kakak. Jadi tetapi mereka ingin mendapatkan jawaban. Kebanyakan orang Islam ya kan. Sepatutnya yang bertanya di sini yang mana tak enggak tahu keimanan, macam contoh budak kecil tadi ya kan. Tetapi saya selalu tengok. Terus kalau ada yang bertanya orang Islam, terus kakak kepanasan gitu? Bukan kepanasan, dia terus bertanya tuh akan membuat kamu kebingungan. Nah, gitu. Siapa yang bingung? Mbaknya lah seperti. Kok saya bingung? Saya nggak bingung. Enggak, yang orang hitam, orang putih tadi ya kan? Oh, saya bingung. Ya saya bingung sama penjelasan Bapak itu tentang agamanya. Bukan saya bingung tentang agama saya atau iman saya, Kakak. Ini gimana sih Kakak Hayat ini? Saya pun cerita bukan kebingungan kamu. Sebab pertanyaan Bapak itu, kamu jadi bingung. Ya saya bingung karena yang dijelaskan itu tidak sesuai dengan apa yang dia jelaskan gitu loh. Yang dia paparkan di sini gitu loh. Jadi wajar saya bingung. Kok saya pula yang disalahkan ketika ada yang seagama dengan kakak ini menjelaskan tentang agamanya, saya bingung, kok saya pula yang disalahkan? Bukan disalahkan, saya pun bingung daripada dia bertanya. Itu yang saya bertanya balik. Ah, kakak aja bingung sama bapak itu tadi, apalagi saya, kakak. Sepatutnya mereka yang tidak memahami, gak usah bertanya, ya kan? Contoh pengalaman saya. Namanya tidak memahami sehingga bertanya, Kak. Kenapa ada pertanyaan? Karena tidak memahami. Gitu loh, Kakak. Gimana sih Kakak ini? Masa enggak tahu membedakan? Tapi dia jadi orang bertanya atau sudah memahami. Dia jadi gelak ketawa. Nah, gitulah yang menonton lah. Tapi nanti kalau ditanya Kakak ini, dia juga bingung juga ini. Saya cuma menyampaikan saya punya pengalaman. Jadi Mika sudah memberitahu, barulah tahu gitu. Jadi Tuhan Yesus itu adalah Allah itu sendiri, Kakak. Bukan seperti yang dijelaskan anak kecil itu. Dan saya pun dapat kenapa kamu buat live macam ini. Saya pun dah mengerti kenapa kamu buat live macam ini. Gitu. Good. Oke, terima kasih Kakak ya. Tetap semangat, Kakak cantik. Adonai Yesus Hamas yang memberkatimu dan mengasihimu ya. Tepuk tangan buat Hayati yang cantik dan manis.